Ketika saya debat dengan Moko Ginta, kemudian orang-orang yang waktu itu tiga orang lawan tiga orang, yang Kristen saya dan siapa lagi itu dari Batak, debatlah gitu. Tiba-tiba ada penonton yang datang membawa botol ini isinya racun Pendeta Saifuddin Ibrahim minum. Katanya gitu. Lah kamu aja yang minum, saya bilang begitu. Rasain. Rasain lo. Ya hadi ya bashir ya tabibi nabiyyu khairu khalqi khairu khalqi jami'an lahu ala mana sibi wal marati Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaAllah. Dan Allah pun kumpulkan kita, para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah, serta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaAllah. Di bawah naungan Rasulullah, kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaAllah. Amin, amin, Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini ya, pagi menjelang siang ini, saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Nabi Luga, nabinya Kristen ini dikeroyok ya, ramai-ramai ya, dilabrak, digerebek ramai-ramai oleh herder-herdernya bom-bom. Jadi Kristen versus Kristen ini ya, baku hantam yang dimana satu mengaku nabi bagi mereka, nabinya mereka ya. Jadi Kristen-Kristen perpuluhan ini apa namanya mendemo nabinya nabinya dikeroyok ramai-ramai dan saling caci saling maki, itulah ya. Kalau bagi Luga ya di apa dikeroyok itu sudah biasa, tapi di sini ya bagusnya Luga itu ketika berdebat sama umat muslim itu tidak pernah, jarang ya apa menghina umat muslim, menghina nabinya umat muslim itu jarang, apa malah boleh dikata tidak pernah itu, tidak pernah. Tapi kalau Kristen-Kristennya rombongan bom-bom CS ini, ya itu memang mereka ini berilmu tidak, mereka bukan orang-orang yang berilmu. Berilmu tidak, tapi mulutnya besar, ya senang nantang-nantang, tapi nantang-nantang di kandang, di kandangnya sendiri, di romnya sendiri. Nanti kalau didatangi, itu mereka itu, kalau si bom-bom ini sudah terjepit, nanti bom-bom panggil itu anunya, herder-herdernya itu untuk ngeroyok. Itu begitu. Makanya kalau face to face, H2H gitu ya, bom-bom itu tidak ada apa-apanya, hanya mulutnya saja yang besar sama suaranya. Makanya bom-bom ini apa namanya penakut. Sebenarnya penakut, tapi sok-sokan kalau banyak kawannya. Dahulu pernah ya menghina ataupun menghujat, sempat juga tidak dilaporkan polisi. Wah, dia sibuk, minta maaf itu, telepon sana, telepon sini, itu pernah terjadi. Karena memang mereka ini bukan orang-orang yang berilmu. Ketika didatangi oleh Ustadz Kenama pun, wah, dia tidak bisa apa-apa, pucat kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Makanya otaknya seperti itu, makanannya ya kayak gitu, saya mau, dari tanah. Masa saya mau ditantang sama tukang sate, malaslah saya yang nantang saya tukang sate. Ya. Banyak kali tukang-tukang di kepalamu ya, enggak ada lagi yang lain yang lebih eksilen, yang lebih saya tukang sate malas yang lawannya. Kamu itu juga tukang sayur, tukang sate, tukang apa lagi? Tukang-tukang, rendah kali otakmu. Sebentar lah. Ya makanya udah jelas lah kau malas karena kau akan disate. Aku lihat ya, kalau dia itu berdebat bukannya dilawan dia, tapi jadi bahan tertawaan, kasihan kali nengoknya. Tapi dia nggak kapok-kapok, dia nggak ngerti-ngerti kalau dia ditertawai. Porno. Nah, dia yang tukang sate, dia orang tukang sate.
di tukang bordir dia. Ada kue lagi. Ah, di mana kali ini? Sinuga ini suka di tukang bordir. Enggak ada kue. Bagus sekali tukang bordir itu, tukang cari cacing untuk jual umpan cacing ke orang-orang memancing. Jangan gitu ah, sedang lugu. Ya, apalagi bisa. Laluan, Pak. Orang dia sendiri yang mulai, nanti kan langsung. Iya, mulai. Masa kita kata tukang sayur lah, tukang sate, tukang bengkel, ban, tambal ban. Emang kedudukannya sebenarnya sudah mulia, sudah bagus apa? Coba luga tambah, luga ini dulu luga. Luga tambal ban. Tambah dulu. Luga tambal ban. Luga tambal ban. Harusnya nih Nabi nih beritakan firman Tuhan nggak, betul nggak Berto? Tapi Nabi ini kok nggak bicara-bicara firman Tuhan ya, aneh ya. Terlalu lagi kita nggak berapa. Kalau ada di sini terkunci mulutnya Pak. Nabi Aplop. Kalau di sini terkunci mulutnya, kenabiannya langsung rontok. Ah, enggak, Bapak. Daripada ngantuk. Apa yang pernah diucapkan jadi, Pak Nabi juga Alberto, itu pernah terjadi. Harus dibinasakan. Terjadi semua. Kau baptis dulu Alberto. Kau dibaptis. Langsung gitu kan. Nah, itulah mulutnya. Terjadi semua buatan gua. Jadi mulutnya si Luga ini mulut bolak-balik ini. Terjadi semua. Apa yang terjadi? Apa terjadi? Ya apa ya cerita terjadi semua dan manfaatnya untuk orang lain apa? Karena buatan nabi-nabi itu bukan untuk dirinya sendiri, untuk orang lain dia bernubuat. Jadi kalaupun nanti katanya ada yang terjadi semua, mana ada manfaatnya buat siapa? Buat saya enggak ada manfaat orang buat keluarga. Orang yang menolak nabi itu antikris. Orang yang menolak nabi Tuhan itu antikris. Santai. Iya, Bang. Guru iya, palsu. Benar nabi Tuhan, ya kan? Tapi kalau nabi palsu gimana? Nabi itu masih banyak, Pak Dildro, masih. Jadi kalau ada nabi, nanti selain Luka masih banyak. Itu mengenapi untuk RT. Lah, gua aja udah terkenal, udah mau lawan Jakir naik, lo masih mau ngelawan apa tukang sate. Luka, ceritakan apa yang terjadi? Kok nabi, Luka? Orang yang menolak nabi adalah antikris. Emangnya kau nabi? Ada manfaatnya apa enggak? Kau bukan nabi. Ya, coba palsu omongan kau itu di mana sih orang gila? Yang palsu omongan saya yang mana? Saya perasaan nggak pernah ngebohongin keluarga lo deh. Ini anak ada gila-gilanya kadang-kadang gue lihat. Palsunya itu di mana? Gue pernah. Kalau nubuatan itu tidak terjadi, itu yang dibaca Alberto tadi itu yang menunjukkan bahwa kepalsuan ada di sana. Gila lama-lama nih, dua orang gua lempar ke laut. Tidak apa-apalah. Nah itu. Jadi ke laut juga. Iya, yang omongan gua tuh yang palsu yang mana, kucing? Ini lama-lama kayak kucing yang enggak terjadi. Kasihan kali lah kau yang palsu. Baguduk. Ini yang dimasukin di bom-bomnya ada banyak orang gila ya bom-bomnya. Untuk setuju yes, walaupun enggak berani ngomong. Bom, ngapain masukin orang gila sih? Itu kau yang gila, dekku. Janganlah gila kali. Bolehlah gila. Kayak kami ini gila kami memang. Tapi janganlah gila kali, dekku. Karekkan di jauh, maho. Ya, coba cerita. Orang gue baik-baik, nyampein firman Tuhan, dibilangnya gue palsu. Omongan gue tuh yang palsu yang ya, mana? Kau nabi. Jelaslah ditolak. Yang palsu tuh yang mananya? Ucok. Butet. Butet. Lagi bilang butet. Iya, nabi itu salahnya di mana? Kalau jadi nabi emang salah. Terus kalau jadi Belzebul benar. Gue jadi nabi. Nabi itu ada ciri-cirinya. Salahnya tuh jadi nabi itu di mana? Kecuali jadi Tuhan. Aduh, nabi itu artinya menyampaikan suara Tuhan dari sorga. Gue kan didatangin malaikat. Tamburan. Tamburan. Nabi itu ada ciri-cirinya. Nah, kadang-kadang ada gila-gila. Makanya kan gue udah bilang. Gereja Katolik sama gereja Protestan meniadakan nabi itu gerejanya orang gila.
Hah? Oke, sih tidak lawan. Coba yang Nabi nggak ada kan cuma Islam. Sekarang kan kenapa lo nggak masuk Islam? Di Islam juga nggak ada Nabi gini, lagi. Berarti gini. Lo sama dengan Islam. Kenapa lo nggak masuk gini. Islam aja? Orang di Islam juga udah nggak ada Nabi lagi, sama dong berarti lo. udah mulai keluar Nabi aslinya. Yang mengatakan Nabi tidak ada itu kan cuma dia saja. Nabi itu, istilah Nabi itu adalah semua orang yang bisa bernubuat, itu saja. Ya, kalau itu benar nubuatnya. Memang tapi tidak ada penerimaan. Office-office-nya, ofisialnya. Ya, untuk menerima firman sudah tidak ada lagi. Penerima ya, firman sudah ada. Office-nya itu sebagai ada nabi lagi. Seperti perjanjian lama itu enggak ada lagi. Sudah enggak ada lagi. Sebagai fungsi seperti Pak Bomong bilang, dia bisa bernubuat dia nabi. Ya. Artinya nabi itu adalah prophet yang bisa berprofesai dan ternyata benar itu nabi. Begitu. Bukan office-nya, bukan office-nya. Iya, semua nubuatan gua itu benar, belum pernah nubuatan gua. Contohnya. Contohnya apa lu, Kak? Contohnya dia sudah jadi orang terkaya, satu. Kedua, sudah mau perang dia sama si Zakir Naik yang sudah dideportasi, yang sudah tidak boleh kemana-mana itu. Di Malaysia dia tertahan. Aduh, signalnya kemana lu, Kak? Kenapa signalmu begini ya? Malam minggu baru. Oke, Pak Luga. Coba, siap. Luga, coba Luga. Iya kan dari tahun 2000 kan Tuhan sudah sering bicara sama saya melalui mimpi. Tuhan bilang saya akan jadi berdebat dengan tokoh-tokoh besar bangsa. Bukan cuma itu aja, itu salah satunya. Tahun 2000 Tuhan sudah bilang saya berdebat. Saya kan dari jalanan ya, saya ngamen lagu rohani, penginjil jalanan. Tuhan bilang bahwa saya akan berhadapan dengan tokoh-tokoh besar. Waktu itu saya masih ngamen, tahun 2000-an, ya kan, ngamen lagu rohani, khotbah-khotbah di bis. Tuhan bilang saya akan berdebat dengan tokoh-tokoh besar. Contoh tokoh-tokoh besarnya siapa? Wimen, Insan Moko Ginta itu kan Alberto, gitu ya? Moko Ginta, sebentar. Insan Moko Ginta itu debater senior. Saya udah debat 7 kali sama dia. Saya diundang berbicara di depan Ketua Majelis Ulama Indonesia di Bandung. Di Sarina Convention Hall, itu ada videonya. Itu kan tokoh-tokoh besar di Indonesia, ulama-ulama. Kiai-kiai, itu gimana sih? Saya Pudin Ibrahim, saya yang ngajak debat itu. Yang mengajak, yang memperkenalkan Saifuddin Ibrahim ke publik untuk debat kan saya. Kalau saya nggak memperkenalkan, ya lo nggak akan kenal dengan Saifuddin Ibrahim. Tentu setuju, yes, walaupun nggak berani ngomong. Ketika saya debat dengan Moko Ginta, kemudian orang-orang yang waktu itu 3 orang lawan 3 orang, yang Kristen, saya dan siapa lagi itu dari Batak, debatlah gitu. Tiba-tiba ada penonton yang datang membawa botol ini isinya racun Pendeta Saifuddin Ibrahim, minum katanya gitu. Lah kamu aja yang minum, saya bilang begitu. rasain lo. Aduh, itu saya ngangkat itu dalam acara-acara debat saya. Kok ngaca? Lu tanya saya Pudin Ibrahim yang ngajak debat siapa? Gua yang memperkenalkan dia dengan Moko Ginta. Berarti benar kan? Saya dari pengamen di jalanan. Pengamen di jalanan, Tuhan bilang saya akan apa? Nah, itu kan sudah digenapi kan? Nah, anggaplah sudah digenapi yang lain. Banyak sekali. Oke. Hal itu saja sudah. Nah, Tuhan juga banyak sekali berbicara tentang hal-hal yang misalnya akan terjadi kebangunan. Kemarin Tuhan ngomong sama gua akan ada jutaan Muslim menyembah Yesus. Kamu khotbahkan kepada para dulu, diam dulu, sinahan masa ini. Kamu diam dulu, kalau enggak lu turun deh. Ya, kemarin Tuhan baru bicara sama gua. Ini nubuatan yang baru aja. Tuhan bilang suruh para pendeta membangun minimal 10.000 seat, 10.000 tempat duduk sampai 20.000.
Dan gue berkhotbah di depan pendeta-pendeta AKBP, dan gue berkhotbah seperti itu. Karena kenapa Tuhan bilang? Karena akan ada jutaan muslim datang untuk menyembah Yesus. Nah, terus banyak sekali, gue berdoa, 7 malaikat datang. Dan 7 malaikat itu adalah pemegang kunci kekayaan sorga. Buset deh gue bilang, pemegang kunci kekayaan sorga aja menemui gue berdoa. Berarti apa? Ada suatu urapan kekayaan. Urapan kekayaan itu adalah di mana di akhir zaman ini akan terjadi kekayaan yang belum pernah terjadi sebelum dunia dijadikan. Itu yang akan nanti membawa bangsa-bangsa kepada Tuhan. Itu kan nubuatan namanya. Kita hidup harus ada nubuat, jangan cuma nginjil-nginjil kayak orang gila. Ya, tapi enggak ada tuntunan nubuat, gitu loh. Itu bukan nubuatan, goblok, itu sudah tertulis. Sudah. Ya, tapi yang membangun 10.000 seat ya, Pak. Ada enggak tertulis? Kaluga, ada malaikat bawa emas enggak? Malaikat sudah bawa emas sudah. Malaikat membawa peti emas dan mereka mengatakan mereka adalah pemegang kunci kekayaan sorga. Kami berdoa Tuhan Yesus datang pakai jubah emas di lantai 22 menara doa jaringan doa nasional, dan saya bergabung di jaringan doa nasional. Saya bergabung di jaringan doa nasional yang pembinanya. Malaikat ada kasih luga. Saya pernah dapat urapan. Saya pernah dapat urapan serbuk emas pas saat kami lagi menyembah, tiba-tiba emas berjatuhan dari langit, dan itu ditonton oleh 400 orang di GBI Sudirman 2. Gembalanya Pendeta Lim-Lim. Itu cabangnya Pak Niko di Sudirman, di Plaza BCA. Itu disaksikan oleh GBI Sudirman 2. Pendeta Lim-Lim itu berarti, itu yang abangnya, sebentar, itu abangnya Dr. Yanto, itu GBI PRJ, GBI PRJ yang cabang, salah satu cabang terbesarnya Pendeta Niko. Berarti pelasannya dan nubuat-nubuat ya. Apa bocor? Ya kan, makanya kan saya bilang kalau si Hana Mata sama Winef ini kan bukan orang GBI, kalaupun mereka pernah bergereja di GBI, mereka coba GBI pinggiran, mereka nggak ngerti apa-apa tentang profetik. Jangan sok-sok ngajarin orang. Tutup muncung. Jangan ngomong muncung, nanti lo gusurain ke abang gue yang di Sumatera Utara. Abang gue orang nomor 3 di Kajati Riau, ya. Abang gua orang nomor 3 di Kajati Riau, Markus Mare-mare, nanti lo gua serahkan lo di penjara lo. Ya, aku orang Riau. Gua serahkan lo di penjara lo. Kenal kau nomor 3. Aku orang Riau. Siapa yang mau tanya? Tenang. Iya. Kajati sini. Kajati orang nomor 3 di, coba lo tanya orang nomor 3 di Kajati, Markus Mare-mare itu abang gua, nanti lo gua penjarain lo. Sudah aku tanya. Kurang ajar lo. Aku suruh mendengarkan ini. Tanya. Siapa itu katanya? Mana itu? Malam-malam kok. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Orang itu abang gua kok. Maco orang dulu. Biar sinamasa dulu. Bentar gue serahin lo. Jangan sembarang ngomong di sini lo. Biar sabar. Dibentar dulu. Abang gue itu orang di Kajati Riau. Aduh, satu-satu Bu Wina. Itu kan kakak dulu. Itu kan mama tua gue. Mama gue kakak beradik sama mamanya dia. Bentar dulu. Itu mama gue, mama tadi kakak beradik. Lupa. Kolor. Luga dengerin dulu. Mama gua sama Markus di Mare-mare itu kagak berada. Nanti gua serahin lo ke situ, dipenjarain lo. Dengerin dulu, mudah-mudahan kamu bisa kawin, punya anak, anakmu jadi presiden, saya kentutin. Ngerti? Kenapa sih larinya? Lu diam dulu, kenapa lari ke situ sih omongan lo? Entar lu di makanya lo kan kemarin ngancam-ngancam. Kecuali keluarga lo adalah lo masih ada hubungan sama Jokowi, ada perlawanan. Nah lo keluarga lo tukang sayur kok. Bukan Jokowi. Tukang sayur mau ngancam-ngancam, lo udah gila apa? Bukan Jokowi, kamu pun bapakmu pun. Iya, lo sebagai keturunan tukang sate, lo diam aja. Lo kan tukang sate. Hey, saya nggak mau. Lo kan keturunan tukang sate, ngapain lo ngomong? Aduh Luga, kamu belum kenal saudara saya. Ya intinya sih, lu tukang sayur lah.
Dan saya tidak akan membuka siapa di sini. Saudara? Asal goblok. Asal goblek. Asal jeplak mulut. Enggak ada. Bohong. Jangan percaya kepada orang Kristen ini. Dan para pemimpinnya sampai YouTubersnya enggak boleh dipercaya. Enggak ada. Kan bohong. Bohong. Rasain. Rasain lo. Ya bohong lo. Kalau memang lo punya saudara pejabat, siapa saudara lo pejabat? Lu siapa keluarga lo? Luka, lu kan nabi, masa minta tolong. Kecuali lo keluarganya Luhut Bin Sarpanjaitan, bolehlah. Ini keluarga tukang gorengan aja kayak ngomong. Saya enggak perlu pejabat, enggak perlu. Enggak perlu lu, Ga. Iya. Buat apa? Sekarang lu takut kan? Takut apanya? Udah saya bilang, kasih aja alamatmu ke sini. Biar saya datangin kamu. Ya, kasih aja. Kasih alamat apa? Dari kemarin udah gue kasih alamat, lu kagak datang-datang, lu tinggal datang aja. Lu datang dulu ke Jakarta, lu gak, gue udah di sini. Nah, begitu. Jangan cuma, kasih alamatmu, kapan datang. Ya, lu siapa? Gue juga gak kenal lu kok. Kenapa, Beko? Sosok ngeri aja, sosok meram aja. Saya keluarga besar gua itu penguasa. Lu kan sebagai keluarga tukang sayur. Iya. Apalagi lu sesat, masuk neraka pula. Iya, sekalipun saya tukang sayur, sekalipun saya sesat. Udah, iya, lu ke neraka aja lah. Jelas. Saya tukang sayur, ya. Saya sesat, kasih lalala. Lu datang dulu ke Jakarta, nyari gua itu gampang. Kantor dan markas gua jelas di Jakarta ini. Semua kenal gua, lu tanya nama lu ga juga seorang pasti nunjukin. Lu datang aja. Lu buat tadi lu ga, coba deh lu ga. Gak tau orang keluarga tukang sayur tapi ngancem-ngancem, orang gila. Ngancam-ngancam apanya? Kamu yang ngancam-ngancam saya. Bukan, saya ngapain ngancam kamu? Kamu itu di bawah kaki saya kok, ngapain ngancam kamu? Songonon Maito. Di bawah apa kan? Gua dikenal sama seluruh Indonesia. Lo siapa? Gua aja muka lo aja gua enggak tahu. Kalau gua ada di YouTube, di TV ada. Lo apa? Kamu dikenal siapa lu? Kenal juga enggak? Udah lo diam aja deh. Bom suruh diam aja nih anak satu nih. Suruh diam. Karena saya mau ngomong dulu. Kecuali pejabat tuh boleh lah. Ini sebentar. Sabar ya. Mosat ada melawan kapan kira-kira mau debat tentang apa ini? Ada Mosat ya? Besok kapan? Mosat, ini ada si Luga nih. Kemarin mau debat apa? Mosat. Enggak level si Luga si Mosat, Pak Bombom. Nanti sabar terdiam. Sabar Bu Winep. Aduh, Bu Winep ini sabar Bu. Diam dulu Bu. Mari ini juga nenek-nenek satu ini lama-lama nih gua anterin juga di penjaraan. Enggak level si Mosat itu sudah. Juga. Untuk orang banyak. Lumbuatan apa yang sudah terjadi? Silakan. Itu pertanyaan Berto. Ya kan saya bilang saya ditampil di hadapan para pembesar itu kan pengaruhnya ke dunia internasional. Tuhan bilang saya kapasitasnya penginjil kelas dunia. Tuhan ngomong berkali-kali. Yang ngomong yang bernubuat sama saya juga bukan satu orang, lebih dari 20 orang. Aduh, turunin dulu deh bom, orang-orang kayak gini malas gue jadinya. Yang orang-orang stres kayak gini jangan dinaikin. Kok jadi kau yang ngatur room orang? Biar aja. Lu saya diundang di sini. Ini debat ini room malam ini saya yang mengidekan, bom buka room. Iya, tapi yang mengidekan saya, kurang ajar. Iya. Nenek lu lama-lama lu gue tangkap juga lu. Iya, yang tadi kau bilang nubuatan itu terus apa hasilnya ya. Gitu maksudnya. Bisa kita ukurkan.
Nanti kan kita bisa ngomong nih yang ya kan gue udah bilang, gara-gara perdebatan itulah Zakir Naik datang ke Indonesia sebagai pendebat dunia. Kenapa Zakir Naik datang ke Indonesia? Ya karena dilihatnya di Indonesia ada jawara-jawara debat, makanya dia datang. Kalau di Indonesia tukang sayur, ngapain dia datang? Banyak negara-negara yang hebat. Tapi karena dilihatnya debat dengan gue dengan Moko Ginta viral waktu itu dengan tampilnya juga Saifuddin Ibrahim, makanya diundang mereka ke sini. Nah kalau cuma ngadepin-ngadepin orang stres kayak begini, ngapain Zakir Naik datang coba? Kalau misalnya muka-muka kayak begini. Tapi kan Zakir Naik itu juga kan mau datang kan karena dilihatnya, wah di sini ada yang memang serem, makanya dia ya, datang. Dan memang ide kedatangan Zakir Naik itu, Zakir Naik datang ke Indonesia itu gara-gara tantangan gua. Lah, ya, loh, saya debat begini loh, Ginca, lo belum pernah debat terbuka, lo cuma debat via telepon, ya. Jadi omongan lo nggak bisa dipercaya. Kalau gue udah debat terbuka 7 kali, terbukti gue pernah debat terbuka. Lo siapa? Ya, lo cuma pendebat telepon di sini, ngajar-ngajarin orang. Iya, gitu, makanya juga. Jangan lo, kecuali lo sudah menunjukkan sesuatu yang spektakuler. Misalnya lo debat di TV One, lo debat di apa, di Mata Najwa, baru lo bisa ngenasihatin gua. Nah lo siapa? Muka lo juga, khususnya yang lain ya. Kalau Ginca, maksud gua khususnya yang lain ya, gua gak menyerang lo ya. Artinya kalau lo masih gua anggap baik lah. Iya begini. Maksud gue yang ini loh, yang manusia dua ini loh. Ini siapa ini gak manusia dua ini? Sensitif. Begini begini lu gak. Maksudku begini. Kan apa? Tadi gue bilang Zakir Naik datang karena tantanganmu atau apa? Punya data nggak gitu? Kalau memang Zakir Naik itu betul datang itu karena alasan itu gitu loh. Ada datanya nggak? Atau cuma asumsimu itu? Saya begini, Zakir Naik pernah saya email dan dia ngundang saya ke India. Dia bilang, Pak Luga, saya untuk debat di Indonesia itu karena situasi politik di Indonesia. Kalau bisa, saya harap kamu datang ke India. Itu Zakir Naik ngomong kayak gitu sama gua. Lalu makin debat gua kan makin besar nih kan, makin besar, makin debat dengan kita viral. Nah, lalu gua bikin tantangan lagi di Stadion Gelora Bung Karno lawan dia. Setelah gue bikin tantangan debat di Stadion Gelora Bung Karno, itu kemungkinan besar ya, kemungkinan besar itu Hani Kristianto itu melihat status gue nantang Zakir Naik di GBK. Gak lama kemudian Zakir Naik diundang untuk hadir di GBK. Tapi karena GBK lagi renovasi, dipindahin lah ke Stadion Patriot Bekasi. Ya tapi setidaknya gue sudah debat 7 kali. Katakanlah dulu, oke lah. Tapi setidaknya gue sudah membuktikan gue debat 7 kali. Nah lo, kalian-kalian di sini yang ingin membantah gue, apa prestasi kalian di dunia debat? Apa prestasi kalian? Prestasi kalian kan cuma, nggak ada prestasi kalian di dunia debat, cuma ngerecokin doang. Iya, maksudnya. Kecuali misalnya Ginca sudah 20 kali berdebat ya. Misalnya si Bom-Bom sudah 9 kali berdebat, misalnya di GBK udah 3 kali. Si Winner sebagai salah satu pendebat perempuan yang sudah terkenal sudah hampir 10 kali berdebat. Ini kan cuma lo baru masuk room, habis lo masak, nenek-nenek satu ini masuk room tiba-tiba teriak-teriak. Ada lu gila lagi. Lu kalau berbicara di sini kualitas lu apa? Datang si Alberto, Alberto. Si Alberto ini juga manusianya kayak orang stres ini. Ya, tiba-tiba nanya-nanya gua. Kapasitas lu apa? Itu lu gua. Lu gak yang gembel. Tadi kalau lu gak kuserang nanti pribadimu jereng. Lu gak yang satu itu lu. Tenang. Dan lu udah bilang kapasitas lu menasihati gua sebagai pendebat, apa kapasitas lu? Pendeta juga lu bukan, jemaat juga lu paling jemaat-jemaat yang dua kali datang. Kau tidak apa, tidak ada apa-apanya dibanding taiku. Betul. Hati-hati. Iya, apa prestasi ini? Apa prestasi ini di dunia debat? Bu Winner jangan ambil dia. Orang prestasinya. Pak Bom-Bom, kamu Pak Bom-Bom. Sebentar ya. Pak Bom-Bom, kamu jangan masukin banyak orang sehingga saya 1-8 orang di sini, ya. Lu kamu jangan masukin jiwa, banyak orang. Jadi saya jadinya 1-8 orang. Sakit jiwa lu gak nih. Nah, udah. Nah, demikian tadi kamu sih. Aduh, seru juga sih kalau pas Kristen sama Kristen itu ya, saling caci saling maki itu seru ditengok tuh. Bikin kita terpinggal-pinggal tertawa ya.
kalau Luga ini memang ya banyak dimusuhi dari Kristen-Kristen yang ya rombongan-rombongan penghujat itu memang dia dimusuhi sekali tuh. Tapi bagi orang-orang karismatik ya sama-sama halunya ya, sama-sama halunya ya. Sama si Luga Tambunan ini jadi apa ya, jadi idola bagi mereka gitu ya, orang-orang karismatik. Nah, orang karismatik ini para hamba Allah ya, karismatik ini organisasi ataupun sekte kekristenan yang dimana isinya ini orang-orang kaya ya, banyak jutawan di sana, orang-orang bahkan pejabat-pejabat pun banyak di karismatik itu. Berbeda ketika di Kristen-Kristen yang seperti bom-bom itu ya, itu ya perpuluhannya kecil gitu ya, gereja-gereja miskin kalau kata si Luga. Kalau karismatik memang gereja kaya, banyak duitnya memang. Makanya penginjilan itu ya yang dilakukan oleh karismatik itu memang wah luar biasa ya, misionarisnya itu sampai kemana-mana karena pembiayaannya besar. Kalau seperti rombongan si bom-bom ini, wah itu bukan orang-orang yang religius ataupun orang-orang yang senang pergi ke gereja gitu, rajin pergi ke gereja, enggak, mereka itu hanya orang-orang yang bermulut besar saja, sok suci, sok pintar, sok pandai ya, merasa hebat, merasa ini ya, merasa rajin ibadahnya, bohong semua itu, tidak benar ya. Mereka ini hanya para penghujat yang kebetulan saja saat ini ada medsos, ada YouTube, nah, mereka tuh tengok live itu bisa 24 jam gitu ya, biarpun hari Minggu, lalu kapan ke gerejanya kan begitu. Maka ketika kita umat muslim ini membangun narasi ya tentang bagaimana sesungguhnya di dalam kekristenan itu adalah kemunafikan demi kemunafikan, itu tersemat pada mereka itu tidak salah ya. Karena memang ketika berdebat pun ya, orang-orang Tritunggal ini frontal-frontal ya. Orang-orang Tritunggal semacam bom-bom ini frontal-frontal, ngomong kasar-kasar, mulutnya tidak ada yang bagus. Tapi ketika berdebat sama umat muslim ya, mereka akan kewanes-wanesan. Tapi kalau didebat oleh orang wanes, Kristen wanes ya, orang-orang Tritunggal ini akan nampak kalau Tuhannya itu ada tiga. Tapi kalau umat muslim yang berkata Tuhannya ada tiga, mereka tidak terima, marah gitu. Memang lucu. Tapi disinilah ya, menjadi umat muslim kita patut bersyukur ya, bahwasanya tidak menyalahi dari apa yang sesungguhnya para nabi ajarkan ya. Para nabi berpuasa, kita hari ini berpuasa. Para nabi bersujud, bersolata ya, solata kalau bahasa Ibrunya itu solata atau solat itu umat Islam pun melakukan solat. Peribadatan yang dimana para nabi itu sujud ke arah bait yang kudus dan pergi dan masuk ke arah bait yang kudus ya, itu pergi haji maksudnya. Itu pun umat Islam yang menjalankan. Jadi apa yang tertulis di dalam kitabnya orang Kristen itu ataupun kitabnya orang Yahudi itu semuanya umat Muslim yang melaksanakan. Kalau orang Yahudi sendiri tidak ada melaksanakan ya, kurban pun tidak, mereka tidak, alasannya karena tidak punya bait suci gitu ya. Terus orang Kristen ya boro-boro, orang Kristen malah lucu lagi, mereka mengorbankan Tuhan ya, bukan manusia mengorbankan binatang untuk Tuhan ya, tapi malah manusia mengorbankan Tuhan untuk manusia gitu. Itu ya, lucu kalau orang-orang Kristen itu memang sesat ya, maklum ajaran dari bangsa Yunani, bangsa Romawi, bangsa penjajah yang hari ini mereka bangga dengan hal itu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya Irwi Desani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب نبي خير خلق خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب Once again, I try.